Hello, hello, hello. Selamat kembali ke Embas bersama saya, Sean Lee. Terima kasih tau sebab menonton Embas. Sebelum kita masuk cerita pada malam ini, Sean nak tanya sikit. Cubalah rate Sean punya outfit macam ni sikit. How's my outfit today? Okay tak? Tengok posing dia macam mana. Bagi dia tunjuk, belanja dah kasut sikit bang. Ni. Gitu guys. Let me know how my outfit is. Tweet lah Sean, okay? Jangan buang masa dah. Jom kita teruskan dengan cerita pada malam ini. Let's go. Mas, awak jangan cakap lebih-lebih pasal pak saya. Ya, saya marah kat dia. Tapi macam mana sekalipun, dia tetap pak saya. Fikri Ibrahim mula sebagai komedian dan terus melonjakkan nama ke dalam industri hiburan sebagai pelakon dan juga sekarang sebagai pengacara. Sebenarnya apa yang ingin orang gelarkan Fikri? Mana satu yang Fikri pilih sebagai karier utama Fikri? Saya hanya mahu digelar sebagai anak seni. Tiga bidang yang saya buat, pengacara, melawak dan melakon adalah tiga cabang berbeza. Saya sendiri tak tahu ke mana kelebihan yang saya ada betul-betul. Cuma saya tahu ada yang keyakinan lebihnya di mana. Tapi tiga benda ni saya enjoy buat dalam industri hiburan. Saya rasa saya takkan berhenti dengan cepat untuk melakukan tiga-tiga benda ni. Cuma kalau tanya saya menyanyi, mungkin haram saya takkan buat lah. Fikri, berlakon sudah, mengacara sudah, komedi pun sudah. Mungkin apa sesuatu baru yang Fikri ingin bawakan atau apa yang Fikri teringin sangat nak cuba sepanjang karier seni Fikri lakukan sekarang ni? Soalan ni agak susah. Mungkin perlukan 3 hari untuk jawab. Saya tak nampak lebih, tak nampak apa yang saya boleh cuba lagi. Tapi saya selalu ada impian besar sangat kan. Macam cita-cita lah. Kalau one day saya dapat buat perform dekat Istana Budaya ataupun dapat berada di pentas teater, itu yang saya teringin. Kurang-kurangnya satu pengalaman ataupun satu proses pembelajaran untuk memperbaiki diri, baik dari segi industri hiburan ataupun keyakinan untuk bercakap sebagai orang biasa dengan kawan-kawan ataupun individu lain. Idola Kecil kini kembali dengan konsep baru, Idola Kecil di Rumah, bersama dengan host anda, Sisi Iman. Ini merupakan sebuah program yang sangat-sangat menarik dan bukan saja untuk menjelah bakat adik-adik kita. Malah adik-adik di rumah pun boleh turut belajar bersama. Saksikan program ini setiap Ahad bermulai 10 Oktober jam 3 petang atau siaran ulangan setiap Sabtu 7 malam hanya di TV3. And guys, jangan lupa Melodi Ahad ini 12:30 PM, okay? With that, I want to say take care, stay safe and Opa, sarang hei. Bye!